Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal kepada para pedagang pekerja sektor informal di Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, sebanyak 19.900 pedagang Pasar Beringharjo, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor informal dari Jalan Malioboro hingga Alun-Alun Yogyakarta menerima vaksin COVID-19. Presiden berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi ini dapat memulihkan perekonomian dan pariwisata di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.